back to my channel Liga Bola Indonesia. Salam olahraga dimanapun Anda berada, kita bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Salam Olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia. Pemain mahal seharga 43,45 miliar kabarnya bakal menggantikan Marco Simic di Persija Jakarta. Imbas kedatangan pelatih berlabel top Eropa, Thomas Doll ternyata berdampak pada kebijakan transfer Persija Jakarta. Pasalnya, Persija Jakarta telah melepas semua legwin asingnya di Liga 1 musim lalu. Sebelumnya Marco Simic nyatakan jika dirinya hengkang dari Persija Jakarta secara sepihak usai terjadi polemik. Dengan perginya semua pemain asing tersebut, Persija Jakarta sukses mendatangkan pemain asal Ceko Ondrej Kudela. Tentunya transfer Kudela ke Persija Jakarta dikabarkan merupakan rekonstruksi dari Thomas Doll. Pasalnya, Ondrej Kudela merupakan pemain berlabel top Eropa dan bermain untuk timnas Ceko. Dan saat ini selain sukses mendatangkan Ondrej Kudela dilansir dari situs Transfermarkt, sebelumnya Ondrej Kudela adalah bek timnas Ceksa setelah bergabung bersama Macan Kemayoran. Persija Jakarta kabarnya pula akan mendatangkan satu lagi pemain Slavia Praha. Pemain yang dimaksud yaitu Michel Kremik. Diketahui saat ini Persija Jakarta memang tengah mencari striker asing yang dapat menggantikan Marco Simic. Dikutip dari Transfermarkt, peluang Persija Jakarta untuk mendatangkan Kremik bahkan mencapai 3,33%. Michel Kremik merupakan striker setengah berusia 29 tahun berpostur 191 meter. Michel Kremik merupakan pemain asal Republik Ceska. Ia juga telah membela timnas Ceko sejak U18 hingga senior sejak 2016. Musim lalu, Michel Kremik membela Slavia Praha dengan status pinjaman dari klub Belgia, Club Brugge. Michel Kremik merupakan pemain asal Republik Ceska, ia juga telah membela timnas Ceko. Penampilan pemain senilai 43,45 miliar cukup tergantung dengan cedera ia yang ia alami, mulai cedera otot hingga putusnya ligamen engkel. Akan tetapi, striker asal Ceska itu sukses mencetak 7 gol dan 4 assist dalam 22 penampilan. Peluang Michel Kremik bergabung Persija Jakarta makin besar setelah aktivitasnya di media sosial. Dilansir dari Instagram, akun resmi Kremik sudah memfollow Persija, begitu juga dengan sang istri Denisa. Pada Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, Kremik mengunggah foto dengan latar belakang pesawat terbang. Unggahan ini dianggap sebagai kode dirinya akan segera terbang ke Jakarta untuk bergabung ke Persija. Terlebih lagi, ia juga memboyong istri dan kedua anaknya. Persija Jakarta sendiri baru saja tampil di laga perdana di Piala Presiden tahun 2022. Tergabungnya di grup B, Macan Kemayoran harus takluk 0-2 dari Barito Putra pada Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Meski begitu, hasil ini tak menjadi masalah buat sang pelatih Thomas Doll. Berbicara dengan mengenai Marco Simic,